Masak sele-sele. Sebelum menonton, subscribe channel ini dan nyalakan loncengnya ya. Hai teman-teman, kali ini kita akan memasak Oreo coklat cake. Nah, bahan-bahannya sama seperti Oreo cheesecake kemarin ya, cuman cheese-nya kita ganti coklat. Di sini saya pakai dark coklat atau coklat hitam. Seperti yang kemarin, kita parut dulu coklatnya ya. Kalau sudah seperti ini kita sisihkan. Di sini saya memakai 2 bungkus Oreo yang original. Bisa juga pakai yang Oreo coklat. Tidak perlu kita sisihkan krimnya ya teman-teman, langsung saja kita haluskan pakai blender. Nah, kalau sudah menjadi bubuk seperti ini kita beri mentega cair. Lalu kita aduk-aduk supaya merata. Di parutan coklat tadi, kita beri 2 bungkus creamer coklat. Kemudian kita beri 500 ml susu UHT, saya pakai yang coklat. Ada 3 sendok makan tepung maizena kita cairkan. Lalu kita sisihkan. Kita masak di api sedang ya teman-teman. Kita tunggu sampai coklatnya meleleh. Kalau sudah mendidih, kita tuangkan tepung maizena yang sudah kita cairkan tadi. Jangan lupa diaduk dulu. Lalu kita aduk-aduk sampai meletup-letup. Tutup, dan inilah hasilnya. Kita tunggu sampai uap panasnya hilang, lalu kita susun di dalam tempat kotak kecil seperti ini. Berlayer-layer ya, seperti biasa. Sampai habis. Di sini jadi 2 tempat ya teman-teman. Kita kasih topping choco chip. Ini super nyoklat banget sumpah, kayaknya enak deh. Saya taruh di freezer dulu biar ngeset. Nah, ini penampakannya teman-teman. Kita coba yuk. Oke teman-teman, selamat mencoba.